Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Kita mau sama-sama bersyukur untuk hari ini, hari yang sekali lagi Tuhan berikan kesempatan untuk setiap kita boleh datang beribadah kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku, mari arahkan hati kita, pikiran kita untuk kita boleh menghadap Dia, Tuhan yang mengundang setiap kita untuk datang beribadah kepadanya. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Allah yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau datang untuk menyembah Dia. Dialah Allah yang besar, yang agung dan mulia. Mari kita mau datang dan kita mau berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Pujilah Tuhan hai jiwaku. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great, how great is our God. Age to age He stands. He stands, and time is in His hands. And time is in His hands. Beginning and the end. Beginning and the end. The God that three in one. Father, Spirit, Son. Father, Spirit, Son. The Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will sing, how great is our God! How great is
sorga. How great is our God. Besaran-Mu. Engkau Tuhan yang begitu besar. Engkau Tuhan yang begitu mulia. Engkau Tuhan yang begitu agung. Kami datang saat ini Tuhan. Kami mau terus mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau dengan seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami mau datang saat ini hanya untuk menyembah Engkau. Di hadapan-Mu ya Allah kami yang besar, kami datang bukan hanya dengan kekaguman kami, tapi kami datang juga dengan penuh kesadaran betapa kecilnya kami di hadapan-Mu ya Allah, dan betapa kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami yang kecil, kotor akan segala keberdosaan kami, tapi Engkau Allah yang mengutus anak tunggal-Mu untuk datang bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang taat, bahkan taat mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kami umat-Mu. Dan kami mau datang bersyukur untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudaraku datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan. Bersyukurlah untuk banyak hal yang sudah dibuat Allah kita yang besar itu. Datang saat ini dan bersyukur di hadapan-Nya. Juga untuk anugerah keselamatan yang telah dianugerahkan-Nya bagimu dan bagiku. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu. Bahkan mungkin kalau saat ini kita sadar bahwa sepanjang hari-hari yang telah berlalu, sesungguhnya kita mulai menjauh dari Dia. Kita mendukakan hati-Nya. Kita berlaku semau-maunya kita. Mari kita juga mau datang, mohon pengampunan-Nya. Datang dan terus mendekat hanya kepada Dia. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang selawi bagiku. Sungguh
Sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak tersalami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan rasa syukur katakan sungguh besar. Kasih-Mu begitu indah dan kasih-Mu begitu nyata bagi setiap kami. Kami mau terus bersyukur untuk kasih-Mu. Kami mau terus bersyukur untuk segala apa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami. Dan kami rindu ya Tuhan, supaya hari-hari yang akan Engkau anugerahkan bagi kami, kami bukan lagi hidup untuk diri kami, tapi kami hidup betul-betul buat Tuhan. Karena sesungguhnya hanya oleh anugerah-Mu kami diselamatkan. Hanya oleh anugerah-Mu kami dapat hidup sampai dengan saat ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh terus mengerjakan keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami mau terus hidup hanya untuk memuliakan Engkau, Tuhan yang menghidupkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita mau datang dengan penuh sorak-sorai. Kita mau datang dengan penuh ucapan syukur. Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi karena pemberian dari Tuhan, maka setiap kita diselamatkan. Amin. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalam.
kuasa kasih-Mu berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu Kau telah menggantikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu kasih dan rahmat, kasih dan rahmat yang kekal berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya kebaikan-Mu Kau menghidupkan-Ku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu Kau telah membangkitkan-Ku, Kau menghidupkan-Ku dengan anugerah-Mu. Semuanya sama-sama kita mau katakan Amen. In Jesus we rely. In Jesus we rely. In Jesus. In Jesus we rely. Semua yang merasakan kebesaran kasih Tuhan, sama-sama nyanyikan. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkan-Ku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkan-Ku, Kau menghidupkan-Ku dengan anugerah-Mu. Allah, in Jesus we rely. In Jesus we rely. In Jesus we rely. Jesus we rely. Kepada Dia Tuhan, sumber kehidupan kita dan yang menghidupkan setiap kita. Mari saudara-saudara, kita mau sama-sama nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus danam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kepada Dia, Tuhan, yang adalah juru selamat kita. Kepada Dia, Tuhan,
yang adalah sahabat sejati, yang bahkan rela memberikan nyawanya bagi setiap kita. Kepada Dia Bapa yang begitu baik, Dia yang adalah sumber kekuatan kita, mari kita mau datang memberi hidup kita untuk sekali lagi dibentuk lewat kebenaran firman-Nya. Yang peduli
Shalom jemaat Tuhan, bersyukur bahwa hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, memohon anugerah dan kasih karunia-Nya supaya kita semua diberikan hikmat dan anugerah-Nya untuk bisa memahami firman Tuhan dan sekaligus menjadikannya sebagai dasar bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersuka cita mensyukuri kebaikan dan kasih setia Tuhan yang terus-menerus memimpin perjalanan hidup kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan dari bulan ke bulan. Hari ini kami sekali lagi mendapat kesempatan untuk bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan, dan sekarang kami bersama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami rindu, kami sungguh-sungguh memohon anugerah-Mu, ya Allah Roh Kudus, Engkau yang akan menaungi kami semua dengan hikmat bijaksana yang datang dari Tuhan sendiri. Supaya kami dimampukan bukan hanya untuk mengerti firman-Mu, tapi sekaligus untuk menjadikannya sebagai dasar kebenaran bagi perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, urapilah hamba-Mu ini dengan segala kelemahannya, dengan segala keterbatasannya, supaya sungguh-sungguh ia boleh dipakai dengan kuat kuasa Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan dengan tepat. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya percaya kalau kita mau sungguh-sungguh memikirkannya, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita atau mungkin sangat sedikit sekali di antara kita yang pernah membayangkan kondisi atau situasi seperti yang kita hadapi saat ini. Di mana yang namanya rumah-rumah ibadah menjadi sepi, di mana yang namanya tempat-tempat, ruang-ruang pertemuan yang dipakai untuk menyembah Tuhan, untuk menaikkan doa dan pujian menjadi kehilangan semaraknya. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah memikirkan sebelumnya bahwa ini akan terjadi bukan hanya di kota kita, bukan hanya juga di negeri kita, bahkan juga di hampir seluruh negara di dunia ini. Kita tidak ada seorang pun mungkin atau sedikit sekali yang pernah membayangkan bahwa situasi seperti ini terjadi bukan hanya untuk agama kita, agama kekristenan, tapi juga berlaku bahkan hampir ke semua agama yang lain. Bukan cuma untuk 1-2 minggu, tapi bahkan berbulan-bulan sampai hari ini hampir 5 bulan kita sudah ada di situasi seperti ini. Dan entah berapa bulan yang akan datang masih kita akan jalani seperti ini. Saya percaya kemudian mulai muncul pemikiran. Sebagian dari kita, saya duga sudah mulai ada yang merindukan momen-momen di mana kita kembali berkumpul, kembali kita kemudian bersama-sama datang di rumah Tuhan, lalu kemudian menaikkan pujian, penyembahan, doa kita kepada Tuhan. Saya percaya sebagian dari kita mungkin mulai bertanya-tanya, aduh, kapan ya kita bisa kembali beribadah seperti dulu? Kapan ya kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan? Oh, seterusnya saya percaya ini adalah sebuah pemikiran atau kerinduan yang wajar, yang sangat-sangat bahkan baik untuk muncul dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita lebih jauh memikirkannya, saya ingin bertanya, mengajak saudara memikirkan bersama-sama. Apakah kerinduan yang muncul itu karena kita berpikir bahwa kalau dulu kita beribadah bersama di rumah Tuhan, menyanyi, kemudian menyembah Tuhan, menaikkan doa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, melakukan semua itu, itulah yang disebut ibadah. Hari ini ketika kita ada di rumah, ini bukan ibadah. Ini bukan lagi ibadah yang sesungguhnya. Apakah betul itu yang kemudian terfikirkan dalam benak saudara? Maka kalau itu yang terjadi, itu sebabnya saya ingin mengajak saudara bersama-sama untuk hari ini kita coba kembali kepada dasar firman Tuhan. Mari kita merenungkan, mari kita kembali mencoba memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan tentang ibadah yang sesungguhnya. Hari ini saya mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan
kalau bicara soal ibadah itu ada banyak ayat, ada banyak bagian yang membahasnya saya percaya. Tapi salah satu yang sangat kemudian kuat muncul dalam benak saya ketika memikirkan tentang ibadah yang sejati adalah berdasar dari salah satu tulisan surat Rasul Paulus, yaitu kepada jemaat Roma. Roma pasal 12 ayat yang pertama berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi garis bawahi bagian belakang ayat yang saya bacakan ini. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bagian ini Rasul Paulus menyampaikan tentang pemahamannya berdasarkan pimpinan Roh Kudus tentang apa itu yang disebut ibadah. Apa itu ibadah yang sejati. Saudara, kata atau frase kalimat ini dalam bahasa aslinya ten logiken latreian himon bukanlah sebuah kata yang mudah untuk diterjemahkan. Karena kata ini khususnya logiken itu juga tidak sering muncul dalam tulisan-tulisan lain di dalam Perjanjian Baru. Itu sebabnya kemudian salah kata ini bisa diterjemahkan atau diartikan dengan dua cara. Salah satunya adalah berdasarkan etimologinya, berdasarkan penyelidikan katanya. Logiken, kalau saya mengatakan kata Yunani logiken ini, saya percaya mungkin dalam benak kita ada langsung muncul kaitan dengan satu kata yang lain, yaitu logika. Ya, saudara tepat sekali kalau berpikir mengaitkan kata logiken ini dengan logika. Itu sebabnya ada banyak kemudian penafsir Alkitab kemudian menerjemahkan kata ibadah yang sejati ini dengan kata ibadah yang masuk akal. Ibadah yang reasonable. Is a reasonable worship. Ibadah kita yang masuk akal. Ibadah yang sejati itu. Nah, saudara, waktu bicara tentang ibadah atau ibadah yang masuk akal ini, maka kemudian mari kita coba memikirkan apa yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai ibadah yang masuk akal ini. Dalam bagian Roma pasal 12 ayat 1a tadi, Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Inilah ibadah yang sejati. Maka saudara, ibadah yang sejati, hal yang pertama yang kita bisa pikirkan tentang ibadah yang sejati, ibadah itu harus muncul sebagai respon yang masuk akal. A reasonable response. Respon yang masuk akal dari kita. Respon terhadap apa? Respon terhadap kemurahan Allah yang ditunjukkan Allah kepada kita, kepada saudara dan saya. Saudara, waktu kita bicara soal ibadah, alasan orang beribadah. Saya percaya alasan orang beribadah itu bukan satu atau bukan tunggal sifatnya. Ada banyak orang punya banyak alasan untuk datang ke rumah Tuhan beribadah kepada Tuhan yang ia percaya. Salah satu yang paling banyak terjadi saya percaya adalah respon karena kita sebagai manusia merasakan adanya satu ketakutan, kebutuhan untuk menghormati kuasa yang jauh lebih dahsyat, kuasa supranatural yang jauh lebih besar. Kuasa Allah sang pencipta alam semesta. Kita sadar bahwa kita ini manusia yang lemah. Di hadapan Allah yang maha suci itu, kita penuh dengan rasa hormat, rasa takut. Lalu kemudian kita datang mencarinya untuk menyembah dia. Alasan yang lain bisa saja terjadi karena kita manusia, ada kaitan dengan alasan pertama tadi, merasa butuh pertolongan dari Allah yang maha kuasa itu. Kita sadar betul kita ini manusia yang lemah. Kita tidak mampu mendapatkan atau menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Ada banyak hal. Salah satu contohnya adalah kasus corona ini, pandemi ini. Sudah berbulan-bulan kita bergelut. Oh ya, ada kemajuan demi kemajuan kita dengar, tapi kalau kita bayangkan inilah bukti nyata kerapuhan kita manusia di tengah alam semesta ini. Ada banyak hal yang kita tidak mampu lakukan menolong diri kita. Kita butuh Allah. Maka itu kemudian umat manusia datang mencari Allah untuk beribadah. Bagi Rasul Paulus, ketika ia memikirkan tentang Allah saudara,
Kalau kita membaca tulisannya dalam surat Roma ini, tiga pasal pertama Rasul Paulus menjelaskan tentang yang namanya dosa manusia. Saya memberikan sebuah judul sebagai inilah yang disebut dengan kengerian atas dosa. Tiga pasal pertama ini dipakai Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang posisi kita manusia yang penuh dosa di hadapan Allah yang Maha Suci. Ada banyak ayat dia pakai, saya bacakan beberapa di antaranya. Misalnya dalam Roma pasal 3 ayat 10-12, Rasul Paulus berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sekali lagi ada satu penegasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, hamba Tuhan itu, kepada kita semua. Bahwa namanya manusia di dunia, mulai dari Adam dan Hawa manusia pertama, sampai nanti manusia terakhir ada di alam semesta ini, dikatakan firman Tuhan, tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah. Ini dipertegas dalam Roma pasal 3 ayat 23 ketika Rasul Paulus berkata, tidak, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mempertahankan kemuliaan Allah itu dalam dirinya. Karena semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Saudara, perhatikan sekali lagi, di dunia ini kita bisa saja melihat seseorang itu tampak saleh. Kita bisa saja melihat seseorang itu tampak baik, tampak tidak punya dosa, tampak tidak punya kejahatan, tampaknya tidak pernah melakukan hal-hal yang najis. Tapi saudara ingat, yang namanya dosa itu bukan hanya hal yang tampak, hal yang kelihatan, tapi banyak hal-hal lain yang tidak tampak, yang tersembunyi dalam pikiran, yang tersembunyi dalam hati kita. Tapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah dosa, bukan? Maka ketika firman Tuhan katakan, percayalah, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak punya dosa. Kita semua terlahir sebagai pendosa, kita semua hidup sebagai pendosa. Dan satu hari kelak, ini berita celaka, satu hari kelak kita akan dihadapkan pada penghakiman Allah sebagai pendosa yang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Wow, ini berita buruk. Firman Tuhan katakan, upah dosa itu adalah maut. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Lalu dikatakan ayat Roma pasal 1 ayat 19, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sekali garis bawahi kata murka Allah. Kita bukan hanya sedang menghadapi orang yang jengkel sama kita, orang yang sakit hati sama kita, orang yang mungkin benci karena perkataan kita, tapi kita berhadapan dengan pribadi Allah, pencipta alam semesta, yang dikatakan murka atas dosa-dosa kita. Ini berita buruk, saudara-saudara. Dikatakan dalam Roma pasal 2 ayat 6 dan seterusnya, ia Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Tidak ada orang yang bisa lari dari akibat terhadap dosa ini. Ini berita buruk. Bagi saya respon yang masuk akal kalau kita hanya mendengar berita ini apa? Yaitu kita setiap hari bangun dengan gemetar memikirkan dosa apa lagi yang akan saya buat hari ini. Dosa yang nanti satu hari nanti kelak akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang tidak bisa disogok, yang tidak bisa disuap dengan apapun juga. Allah yang maha tahu, Allah yang tidak bisa ditutupi penglihatannya. Allah yang tahu persis setiap hal yang saya lakukan atau gagal lakukan. Harusnya ketika berhadapan dengan berita ini, tiap malam kita menutup mata juga dengan gemetar ketakutan. Memikirkan apa saja kejahatan kita yang sudah kita lakukan sepanjang hari, yang kemudian menyakiti hati Allah, dan kemudian menjadi catatan hutang yang harus kita pertanggungjawabkan satu hari nanti di hadapan Tuhan, di hadapan tahta pengadilannya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, ketika Rasul Paulus memikirkan tentang hidupnya,
Dalam Roma pasal yang ketujuh itu dia berkata begini. Mulai ayat 7 dan seterusnya dia berkata, ayat 18 dan seterusnya dia berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara perhatikan siapa yang mengutarakan kalimat ini. Yang mengutarakan kalimat ini bukan penjahat terbesar, bukan pemerkosa, bukan perampok, bukan orang yang kemudian suka membunuh orang lain tanpa alasan jelas. Bukan. Yang mengatakan kalimat-kalimat ini adalah seorang rasul, salah satu yang terbesar yang kita kenal dalam sejarah gereja mula-mula kita. Seorang yang dengan hikmatnya Tuhan pakai untuk menulis kira-kira separuh bagian dari kitab suci kita, Perjanjian Baru. Orang yang dalam pelayanannya melakukan banyak mujizat Tuhan. Mulai dari mujizat-mujizat penyembuhan, bahkan sampai membangkitkan orang yang mati. Orang yang mengalami berkali-kali pengalaman supranatural yang luar biasa. Yang salah satunya yang dicatat adalah ketika di hari pertobatannya, dalam perjalanan menuju Damsik, dia ketemu, melihat muka dengan muka dengan sang juru selamat yang berupa sinar terang itu. Hari itu dia terjatuh dari atas kudanya, tunggangannya, lalu kemudian dari sinar terang itu kemudian mendengar suara ilahi. Dan saudara perhatikan, ini keistimewaannya. Pengalaman supranatural Paulus itu ada saksinya. Teman-teman seperjalanannya ikut mendengar suara itu, walaupun mereka tidak tahu siapa yang menyampaikan. Beda sekali dengan hari ini. Bisa saja banyak orang mengaku-ngaku punya pengalaman supranatural, berbicara, mendengar Tuhan, mungkin bertemu muka dengan Tuhan. Tapi tolong tanya, siapa saksinya? Hari itu teman-teman perjalanan Paulus adalah saksi mata. Dan ingat, teman-teman Paulus hari itu berarti mereka sama-sama pembenci Kristus dan pengikut Kristus. Mereka sama-sama pergi ke Damsik untuk mencari dan menangkap orang Kristen, pengikut Tuhan. Mereka mendengar bagaimana suara ilahi itu berbicara kepada Paulus. Lebih dari itu, keistimewaan pengalaman rohani Paulus yang saya percaya tidak akan dijumpai oleh yang sama dengan pengalaman siapapun hari ini. Yaitu pengalaman rohani ini dicatat dalam kitab suci, firman Tuhan. Dikonfirmasi kebenarannya, dicatat sebagai pengalaman yang benar-benar dialami oleh Paulus. Hari ini banyak orang boleh mengaku sebagai nabi, rasul, titisan rasul. Tapi saya percaya nama mereka dan pengalaman mereka itu muncul hanya sebagai pengakuan pribadi. Tidak ada konfirmasi satu pun dalam kitab suci bahwa seorang yang namanya ini kemudian ketemu Tuhan, mendengar suara Tuhan dan seterusnya. Bandingkan dengan Paulus. Tapi orang besar ini, orang hebat ini, rasul Tuhan ini, yang ketemu dengan Tuhan ini, dia berkata tanpa malu-malu, aku manusia celaka. Waktu dia memikirkan tentang dosanya, waktu dia memikirkan kegagalannya mengikut Tuhan, satu saja kesimpulannya, celakalah aku. Itulah respon yang paling masuk akal, yang harusnya muncul dari setiap anak Tuhan. Kalau kita berpikir, kalau kita mau secara sadar diri mengingat kegagalan kita, dosa dan kejahatan kita, kenajisan kita di hadapan Tuhan. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi saudara, kalau beritanya hanya sampai di sini, maka berita ini cuma berita kengerian. Maka respon yang masuk akal cuma kita datang ke rumah Tuhan, kita penuhi rumah-rumah ibadah. Bahkan di masa COVID ini sekalipun kita penuhi rumah Tuhan karena kita takut. Takut kepada yang namanya keadilan Tuhan. Jangan-jangan sebelum COVID berakhir, hidup saya sudah berakhir. Dan saya harus ketemu dengan Tuhan Hakim yang agung itu. Jangan-jangan nanti perbuatan baik saya tidak cukup kalau dihitung untuk kemudian membayar hutang dosa saya. Jangan-jangan.
Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Berita ini tidak berhenti sebagai berita kengerian. Paulus, rasul yang menulis surat Roma ini, dia melanjutkan tulisannya di dalam ayat pasal 7 ayat 25 dan seterusnya. Ketika dia berkata, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia lanjutkan berita ini menjadi berita anugerah. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oh iya, kalau kita cuma berpikir tentang dosa dan kejahatan kita, kalau kita cuma berpikir tentang Allah, Hakim yang agung, yang maha suci itu, harusnya engkau dan saya tidak bisa tidur dengan damai dan tenang tiap malam. Hidup kita harusnya penuh dengan ketakutan, karena dosa-dosa kita terlalu banyak jumlahnya. Ini yang dialami oleh Martin Luther. Ketika kemudian sebagai seorang biarawan sekalipun, yang sudah berjuang mengikuti dan memenuhi hukum Tuhan, tapi ketika dia mengingat-ingat terus tentang Allah yang adil, yang menghitung setiap dosa dan meminta pertanggungjawaban, dia tidak bisa tidur tenang, tidak bisa hidup dengan tenang. Tapi sekali lagi syukur kepada Tuhan. Tuhan kita memang adalah Hakim yang agung, tapi dia juga adalah seorang pribadi Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dia Allah pribadi yang bukan cuma memberikan ancaman, hukuman atas setiap dosa kita. Tapi dia adalah pribadi Allah yang kemudian menyediakan jalan keluarnya bagi engkau dan saya. Paulus berkata, celaka aku, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Tuhan kita. Dan kebaikan Allah yang paling tinggi itu adalah dengan mengutus pribadi Yesus. Bukan saat engkau dan saya ini layak untuk diselamatkan, tapi justru saat engkau dan saya masih adalah orang-orang jahat yang disebut sebagai seteru-seteru Allah. Yesus meninggalkan kemuliaannya, tempat di mana ia diagungkan sepanjang masa, ditinggikan, dipuji sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Tapi untuk satu jangka waktu sementara, 30 tahun lebih itu, ia menambahkan natur ilahinya yang mulia, yang agung, yang sempurna itu dengan natur manusia. Manusia ciptaannya. Manusia yang terbatas. Manusia yang tidak sempurna. Manusia yang butuh tidur. Manusia yang tidak bisa ada di, yang tidak bisa hadir. Manusia yang lapar, yang lelah. Manusia yang harus mengikuti ruang, hukum ruang dan waktu. Dia tambahkan natur ini. Soalnya kalau saudara sadar hanya dari sini saja, betapa besarnya pengorbanan Tuhan dengan ia sebagai Allah menambahkan natur manusia yang terbatas dalam pribadinya. Itu saja cukup untuk membuat kita sepanjang masa takluk menyembah kebaikan Tuhan. Kalau ada seorang pelari super cepat, manusia tercepat di dunia ini, yang kemudian demi menolong seorang nenek renta berjalan nyebrang jalan, lalu kemudian dia harus menempuh itu mungkin jarak 15 meter itu untuk waktu 15 menit. Bayangkan siksaan berat yang harus dihadapi. Dia biasa melakukan segala sesuatu dengan cepat. Dia bisa menempuh 100 meter hanya di bawah 10 detik. Lalu sekarang dia menemani, demi menemani seorang nenek tua renta ini menyeberang 15 meter, dia butuh waktu lebih dari 5 menit. Betapa tersiksanya. Sekarang bayangkan Allah dengan segala kemuliaan mengambil natur manusia yang terbatas. Demi apa? Demi supaya ia boleh menggantikan engkau dan saya. Menggantikan engkau dan saya untuk naik di atas kayu salib. Menanggung hukuman atas murka Allah, atas dosa-dosa itu loh. Sekedar menambahkan natur manusia saja sebuah pengorbanan. Apalagi ia melakukan itu untuk naik ke atas kayu salib. Menanggung dosamu dan dosaku. Sekali lagi, bukan saat kita bertobat mencari Allah. Bukan saat kita kemudian berusaha hidup suci menyadari dosa. Bukan. Tapi saat engkau dan saya masih terpuruk dalam kenajisan, dalam kekotoran, dalam dosa dan kejahatan, saat kita masih seteru-seteru Allah, ia turun dari surga mengambil rupa manusia,
naik ke atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut. Semua itu dilakukannya untuk supaya engkau dan aku tidak perlu menghadapi murka Allah yang luar biasa tadi. Betapa besarnya kemurahan Allah ini, saudaraku. Masalahnya, pernahkah engkau, pernahkah saya, lalu kemudian betul-betul menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita ini? Saudara, bicara soal berkorban buat orang, saya percaya kita bisa temui banyak kisahnya di tengah dunia ini, bukan? Lebih-lebih zaman COVID, zaman pandemi ini, kita mendengar banyak kisah sesungguhnya orang yang harus berkorban untuk orang lain. Salah satunya adalah para tenaga medis, bukan? Kita harus menghargai mereka. Kita harus doakan mereka. Karena mereka berkorban banyak. Mereka rela berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin tidak ketemu dengan keluarganya. Hanya supaya mereka ada di garis depan itu. Di tempat-tempat paling berbahaya. Saya jadi ingat salah satu kisah yang terjadi di awal-awal COVID ini beredar. Yaitu seorang tenaga medis yang harus meninggal dunia karena juga terinfeksi. Saudara tentu ingat dengan kisahnya mendiang almarhum dokter muda bernama Michael Robert Marampi. Yang kisahnya begitu tragis. Harusnya bulan April dia menikah, tunda sampai September. Tapi kemudian gara-gara dia tertular dan akhirnya tidak bisa sembuh dari COVID, dia pun meninggal dunia. Saudara bayangkan sekarang, kalau misalnya engkau adalah termasuk salah satu pasien yang dia rawat, yang mendiang rawat, lalu kemudian engkau sembuh sementara ia meninggal. Kira-kira perasaanmu seperti apa? Kalau misalnya bukan engkau yang sakit, tapi mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin orang tuamu, mungkin anakmu, mungkin cucumu, lalu kemudian keluargamu yang kau sayang ini sembuh, sementara dokternya tertular dan meninggal, kira-kira kalau engkau ketemu dengan orang tuanya, engkau ketemu dengan calon istrinya yang gak jadi menikah itu, apa perasaanmu? Saya percaya kita semua akan punya perasaan berhutang. Kita berterima kasih luar biasa untuk pengabdiannya, untuk pengorbanannya, bukan? Itu sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang normal. Tapi sebaik-baiknya seorang almarhum Michael Robert Marampi, seorang dokter ini, saya kok percaya bahwa dia hari itu tetap berangkat ke rumah sakit tanpa menyadari, atau paling tidak tanpa tahu bahwa hari itu betul-betul akan tertular, yang ujung-ujungnya akan mengalami kematian. Maksud saya begini, saudara. Ya, dokter Michael bersama dokter-dokter dan perawat-perawat yang lain sampai hari ini, banyak dari mereka itu sadar resikonya tetap melayani, merawat orang penderita COVID ke rumah sakit, ke tempat-tempat medis. Iya, mereka sadar mereka bisa tertular. Mereka sadar mereka bisa ikut terinfeksi. Mereka sadar mereka bisa saja kalau tertular dan terinfeksi bisa saja mengalami kematian. Bisa. Tapi itu kan baru possibility, baru kemungkinan. Betul kan? Andai hari itu, pagi itu diberikan berita, kalau kamu pergi ke rumah sakit hari ini, pasti ketularan, pasti kena penyakitnya, pasti meninggal. Kira-kira orang-orang ini akan tetap berangkat atau tidak? Lebih-lebih kalau kemudian memikirkan siapa yang harus dilayani itu loh. Bukan sekedar orang gak dikenal loh. Kalau kemudian yang dilayani ternyata adalah orang-orang yang kemudian satu hari nanti akan menjadi musuh. Yang akan menjadi orang yang menjahati keluarganya, menjahati orang tuanya, menjahati katakanlah calon istrinya. Apakah orang-orang seperti dokter Michael almarhum akan tetap berangkat ke rumah sakit? Rasul Paulus dalam surat Roma mengatakan, untuk orang benar, tidak mudah orang meninggal untuk orang benar. Kalau tidak mudah, berarti bisa saja ada orang berani mengalami mengorbankan nyawanya, mati untuk orang benar. Tapi dikatakan kemudian, tetapi mungkin
untuk orang baik. Ada orang mau melakukannya. Baik orang benar ataupun untuk orang baik. Berarti masih ada kemungkinan orang mau mati demi orang lain. Asal itu orang benar atau orang mati, orang baik. Walaupun tidak mudah. Betul ya? Tapi sekali lagi bayangkan kalau dipertemukan dengan orang jahat. Yang akan menjadi musuhnya. Yang akan mengorbankan, yang mendatangkan kejahatan, kerugian bagi keluarganya. Apakah orang-orang ini masih akan mau mati? Tapi bukankah itu yang dilakukan Kristus Sang Putra Allah itu? Ketika ia datang ke dunia, mengambil rupa menjadi seorang manusia, bahkan naik ke atas kayu salib, mati, turun ke dalam dunia orang mati. Itu dilakukannya untuk engkau dan saya yang berhutang dosa, bukan hanya untuk dosa-dosa masa lalu sebelum mengenal Kristus, tapi juga untuk dosa-dosa kejahatan yang kita lakukan untuk masa sesudah kita mengenal Kristus. Kita ini bukan cuma mantan penjahat, mantan pendosa. Kita ini masih sering berbuat jahat dan berbuat dosa. Bahkan setelah kita ditebus Kristus. Tapi itu tidak menghalanginya untuk datang dan memberikan nyawanya bagi engkau dan saya. Lalu kalau sudah mendengar semua ini, apa respon yang paling masuk akal? Apa the reasonable response yang bisa muncul dari hidup kita? Seharusnya tidak ada lagi respon lain. Satu-satunya respon yang masuk akal yang bisa, yang harusnya muncul dalam diri kita adalah kerinduan untuk menyembah Dia. Bukan karena kita takut masuk neraka, bukan karena kita takut dengan hukuman dosa, bukan karena kalau kita tidak beribadah, kita kehilangan penolong bagi hidup kita. Bukan semua itu. The only reasonable response. Satu-satunya respon yang paling masuk akal adalah, saya beribadah karena Allah sudah memberikan segala-galanya. Ia memberikan nyawanya. Nyawa Kristus untuk menebus dosa saya. Saya yang harusnya mati binasa. Hari ini berdiri sebagai ahli waris kerajaan surga. Itu satu-satunya respon yang harusnya muncul dari hidup kita. Itu yang akan membuat kita jadi penyembah-penyembah yang sejati. The true worshipper. Itulah ibadah yang paling logis yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Maka hari ini mari saudara. Oh ya, kita mungkin rindu pengalaman-pengalaman di masa lalu kembali beribadah bersama-sama dengan saudara seiman di ruang ibadah. Menyanyi dengan semarak, mendengar firman Tuhan, tertawa bersama, mungkin menangis bersama ketika mendengar teguran firman Tuhan. Ketika kita kemudian saling menaruh tangan di punggung untuk saling mendoakan terus pergumulan. Itu semua hal yang baik, kerinduan yang baik. Tapi kalau itu tidak muncul dari respon kita atas kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan, saya khawatir ibadah kita menjadi ibadah yang superficial, ibadah yang palsu, ibadah yang tidak menyenangkan Tuhan. Hal kedua yang bisa kita angkat dari surat Paulus atau tulisan Paulus di Roma 12 ayat 1 ini adalah, ibadah yang sejati itu muncul dalam bentuk persembahan hidup yang seutuhnya. Tadi saya katakan kata logiken latrien itu bukan kata yang mudah untuk diterjemahkan. Kalau secara etimologi logiken itu dekat dengan, itulah menjadi akar kata, asal usul kata logika, masuk akal, rasio. Tapi kemudian kata ini juga bisa diartikan lain, yaitu dalam bentuk sesuai konteksnya. Satu kali yang lain kata logiken ini dipakai dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Di situ disebutkan air susu yang murni dan rohani. Logiken di sana diartikan sebagai rohani. Itu sebabnya kata logiken latrien, ibadah yang sejati itu, kemudian para penafsir sebagian menafsirkannya sebagai ibadah yang masuk akal, reasonable worship, tapi yang kedua diartikan sebagai spiritual worship. Ibadah yang sifatnya spiritual.
Dengan kata lain, ibadah itu tidak cukup hanya sekedar fisikal, jasmania, tapi ibadah itu butuh sifat rohani, sifat spiritual. Itu loh ibadah yang sejati. So ketika Rasul Paulus berkata tentang ibadah yang sejati, dia berkata karena itu persembahkanlah tubuhmu. Kata tubuh ini bukan sekedar mengartikan tubuh jasmani, jangan salah. Tapi konsep tubuh dalam Roma itu juga bicara keseluruhan hidup seseorang. Makanya John Calvin berkata yang dimaksud Paulus bukan sekedar kulit dan tulang. Tapi juga apa? Seluruh komponen yang membentuk manusia. Akal pikirannya, hatinya, jiwanya, tenaganya, semuanya itu. Itu dipersembahkan kepada Allah. Saudara, kita mendengar konsep yang senada misalnya dalam Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 6. Ketika Allah menyampaikan hukum-hukumnya kepada Israel lewat Musa, Ulangan pasal 6 mengatakan, dengarlah hoi orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu dalam Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, ketika Tuhan Yesus ditanya hukum yang terutama, dia mengatakan hukum yang terutama, misalnya Matius 22 ayat 37 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dengan pengertian lain, ketika kita bicara soal keseluruhan hidup manusia, Tuhan sudah menyebut paling tidak itu loh, bicara hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Ini bicara akal pikiran, bicara perasaan, bicara kehendak, apa yang kita lakukan. Semua itu komplit jadi satu. Itu loh ibadah yang sejati. Ibadah itu bukan cuman bagian fisikal yang tampak di luar. Tapi ibadah lebih-lebih adalah juga bagian spiritual yang seringkali tidak tampak. Bukan cuma tubuh jasmani, tapi akal, hati, jiwa, dan seluruhnya. Paulus mengatakan bahwa ibadah kita, persembahan tubuh ini haruslah persembahan yang hidup. Berapa waktu yang lalu, saudara-saudara kita, kaum muslim di muka bumi ini punya hari raya besar agama mereka. Hari Raya Kurban, hari yang suci. Mereka membawa hewan-hewan kurban, sapi, kambing untuk dipotong, mati. Itulah persembahan mereka kepada Allah. Dan itu yang menjadi saksi ketika nanti satu kali mereka mati berhadapan dengan tahta pengadilan. Saudara-saudara kita orang Yahudi punya konsep yang sama. Dalam hukum Taurat mereka membawa korban, korban penebus dosa, korban pengampunan, macam-macam. Korban yang dibawa ke rumah Tuhan dibakar. Seringkali dibakar sampai habis. Sebagian diserahkan untuk para imam. Korban yang tadinya hidup, mati, dipersembahkan. Tapi firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan konsep kita sekarang sedikit berbeda. Kita disuruh mempersembahkan diri kita sebagai korban, bukan korban yang mati. Kita tidak disembelih. Kita adalah korban yang hidup. Korban yang hidup ini apa maksudnya? Di dalam surat Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4 lalu kemudian ayat 9 sampai 12 surah bisa baca nanti konsep itu. Maksudnya mati itu apa? Yang mati itu hidup lama kita. Hidup yang penuh dosa, hidup yang sebelum mengenal Kristus. Kesenangan-kesenangan masa lalu kita, hidup yang lama itu kita matikan bersama dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Karena dengan bersama kematian Kristus di atas kayu salib, kita yang mengalami kematian itu kemudian kita juga dibangkitkan secara rohani, mengalami kehidupan yang baru. Hidup yang baru ini loh yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu betapa anehnya kalau orang sudah jadi Kristen, sudah bertobat, lalu kemudian kemana-mana kesaksian, tapi terus yang dibanggakan adalah masa lalunya. Dulu tahu gak, saya itu penjudi hebat, judi dimanapun menang. Saking Tuhan, kemudian saya ketemu Tuhan, lalu kemudian saya sudah tidak berani lagi berjudi. Berarti apa? Andai tidak ketemu Tuhan, dia masih penjudi yang hebat. Dulu orang-orang itu takut sama saya preman jalanan. Setelah ketemu Tuhan, sekarang saya takut sama orang-orang. Apa maksudnya? Berarti andai dia tidak ketemu Tuhan, dia masih orang yang ditakuti orang lain. Begitu. Betapa banyaknya orang tanpa sadar, waktu dia memberi kesaksian tentang hidupnya, tentang masa lalunya,
dia masih terus membangga-banggakan masa lalunya itu. Padahal Paulus berkata masa lalu yang dibanggakan dulu, pernah dibanggakan itu tidak lebih dari seperti sampah, kotoran yang menajiskan, yang memuakkan, menjijikkan. Paulus tidak pernah singgung-singgung masa lalunya. Sekalinya dia singgung adalah ketika ia memberikan pembelaan kepada orang-orang yang meragukan kerasulannya. Dan itu pun dia lakukan dengan penuh kegentaran. Bukan kepada masa lalu itu aku membanggakan diri, tapi betapa jahatnya masa laluku dan Tuhan menebus aku. Dia membanggakan karunia Tuhan, bukan masa lalunya yang jahat itu. Persembahan hidup kita, persembahan kita, ibadah kita haruslah persembahan yang hidup. Manusia lama tidak perlu lagi dibangga-banggakan, tapi dalam manusia baru yang sudah dimenangkan. Persembahan kita haruslah persembahan yang kudus. Hidup kudus. Itu sebabnya Paulus dalam surat Roma pasal 6 terus mengatakan, jangan kita terus menyerahkan tubuh kita sama seperti di masa lalu sebelum mengenal Tuhan, masih saja dipakai untuk berbuat dosa, kenajisan, kejahatan. Kita pakai tubuh kita, padahal kita hari ini sudah orang-orang benar, sudah orang-orang baru yang ditebus oleh Tuhan. Jangan lagi hidup dalam ketidakkudusan, tapi sebaliknya harus hidup dalam kekudusan. Dan yang terakhir dikatakan firman Tuhan, persembahan itu harus menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Apa yang berkenan itu? Jangan pikir semua persembahan itu berkenan di hadapan Allah. Salah, saudara. Jangan pikir kalau kemudian kita sudah setia datang beribadah, itu pasti persembahan yang berkenan. Belum tentu. Jangan pikir kita sudah setia melayani, itu pasti persembahan yang berkenan. Belum tentu. Jangan pikir kita sudah memberi persembahan materi, uang, atau apapun dalam jumlah besar luar biasa, lalu itu jadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Tidak. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, saudara perlu belajar dari sejarah, khususnya dari firman Tuhan. Bagian firman Tuhan berkali-kali menyatakan, saya ambil dua sebagai salah satu contohnya. Hosea 6 ayat 6. Tuhan berkata apa? Aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelian. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban bakaran. Bandingkan dengan Yesaya. Oh, sepanjang kitab Yesaya itu banyak teguran Tuhan kepada orang Israel yang munafik. Salah satunya di pasal 1 ayat 11 sampai seterusnya. Untuk apa korban bakaranmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan, akan lemak dan anak lembu gemuan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapa yang menuntut itu semua daripadamu? Jangan lagi bawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagi aku. Kalau kamu merayakan bulan baru atau sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jangan pikir kalau kita sudah melakukan hukum-hukum Tuhan, melakukan tradisi keagamaan, itu jadi persembahan yang harum, yang berkenan. No. Tuhan menyukai kesungguhan, kasih setia, kemurnian, ketulusan. Itu loh ibadah yang sejati. Maka hari ini saudaraku, kita sedang ada di dalam satu situasi di mana yang namanya ibadah kita itu betul-betul diuji kemurniannya. Kita ini harus bersyukur kita tinggal di satu negeri yang bahkan termasuk salah satu negeri di dunia ini yang sangat semarak hidup keagamaannya. Bukan cuma Kristen, agama-agama lain pun sangat semarak. Kita itu tiap hari ibadah masing-masing agama melihat ada aktivitas ibadah yang semarak. Lebih dari negara-negara yang lain. Tapi jangan pikir itu semua adalah ibadah yang sejati. Oh, kalau dulu bisa ruang ibadah penuh, nyanyi sama-sama dengan sorak-sorai, ramai, itulah ibadah yang sejati. Belum tentu. Oh, kalau dulu bisa berdoa sama-sama, datang membawa persembahan, masukkan persembahan secara kelihatan di kantong-kantong kolekta atau di peti-peti kotak-kotak persembahan, itulah persembahan yang sungguh. Bukan. Sebaliknya juga hari ini jangan antara berpikir, ah ini loh ibadah yang sejati. Seperti ibadah gereja mula-mula di rumah-rumah. Makanya nanti kalau gereja sudah reopening, gak usah buru-buru ke gereja. Di rumah aja.
Di rumah enak, kita bisa ibadah masing-masing. Di apa? Jaraknya kita dengan pembicara itu cuma 10 cm. Nah, kan? Di layar HP-nya sendiri-sendiri. Wah, itu loh ibadah sejati. Apa ya itu? Bagi saya bukan soal tempatnya di mana, bukan soal rame-rame atau cuma sendiri. Tapi bagi saya Rasul Paulus mengatakan kalau ibadah kita adalah ibadah yang kita lakukan dengan keseluruhan hidup kita, seluruh akal, seluruh hati, seluruh jiwa, seluruh kekuatan, itu loh ibadah sejati. Mau rame-rame, mau sendirian, itu syaratnya. Hari ini saya percaya penelitian terus kemudian mulai mengungkapkan sedikit demi sedikit makin banyak orang yang juga mulai jenuh dengan ibadah-ibadah tanpa tatap muka, ibadah online. Lalu kemudian apalagi kalau dulu gak datang ke gereja masih kelihatan, masih ada yang nyari. Sekarang siapa yang nyari? Banyak anak-anak muda konon katanya sudah mulai meninggalkan ibadah. Kenapa? Pertama-tama mungkin mulai dengan ibadah yang jamnya gak pasti. Kalau dulu awal-awal mungkin masih berusaha ngikutin jam, mungkin ngikutin jam seperti jam dulu sebelum ada COVID. Kita jam 10 dan jam 1 biasanya beribadah kita pakai jam yang sama. Pelan-pelan mulai geser jamnya. Oh nanti aja, kan masih hari Minggu masih lama, masih ada 24 jam. Lama-lama bukan cuma jamnya bergeser, sikap ibadahnya juga bergeser. Tadinya tiap kali mau ibadah sudah siap, sudah mandi, sudah seger, sudah berpakaian yang tetap baik seperti mau beribadah walaupun tidak harus serapi zaman dulu pakai sepatu dalam kamar. Oke, mungkin tidak. Tapi mulai bergeser, sekarang mulai skip mandinya cuman ganti bajunya. Tapi lama-lama skip mandi, skip ganti baju, bahkan ibadah pun mungkin maaf sambil di nongkrong di kloset melakukan kewajiban tiap pagi. Nanti lama-lama mulai bergeser, jangan-jangan nanti ibadahnya jam 11 malam 23.00, kan masih Minggu toh. Tapi itu pun sudah hampir lewat. Nanti mungkin lewat lebih dari jam 00. Itu sudah Senin sebetulnya. Tapi ya enggak apa-apa lah ya, masih mirip dengan hari Minggu. Lama-lama enggak beribadah lagi. Ibadah itu kalau kita betul-betul punya respon yang betul-betul penuh dengan kesungguhan meresponi kasih karunia Tuhan itu loh untuk hidup kita. Kalau kita betul-betul ngalami, ngerti betapa besarnya pengorbanan Tuhan untuk hidup kita, saya percaya ibadah itu bukan lagi keharusan, ibadah itu bukan lagi kewajiban, ibadah itu kerinduan. It's the only satu-satunya respon yang paling masuk akal. Dan ibadah itu tidak cukup hanya sekedar dilihat orang secara fisik. Tapi ibadah itu betul-betul dengan penuh kesungguhan. Walaupun saya seorang diri di kamar, tidak ada orang lain. Saya akan berusaha dengan penuh kesungguhan. Datang sama Tuhan, nyanyi ya nyanyi, berdoa ya berdoa. Mendengar firman sama seriusnya seperti ketika ada orang lain di dekat saya. Saya akan berusaha sungguh-sungguh. Karena ibadah menuntut keseluruhannya, bukan cuma satu area. Saya berdoa, semoga seperti kata banyak pengamat, semoga COVID ini betul-betul menjadi momen pemurnian kita. Kita betul-betul dimurnikan. Kalau dulu kita semangat ibadah, apakah betul setelah sekarang situasinya berubah, kita juga masih semangat beribadah? Dulu kita sungguh-sungguh datang ke rumah Tuhan melayani. Apakah sekarang dengan kondisi seperti ini, kita masih penuh kesungguhan datang kepada Tuhan dan melayani Dia dengan penuh kesungguhan? Semoga Tuhan menolong kita semua. Jadikanlah ibadah itu menjadi ibadah yang sejati, yang masuk akal, tapi juga spiritual. Karena itulah ibadah yang berkenan kepada Allah. Semoga Tuhan menolong kita semua, mampukan kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan dan kasih karuniamu.
jujur kami harus mengakui bahwa tidak jarang ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang superficial, ibadah yang penuh dengan kepalsuan, ibadah yang penuh dengan kemunafikan. Jujur kami harus menyadari, mengakui bahwa ibadah kami itu jauh dari standar kesempurnaan Tuhan. Ibadah kami seringkali bukanlah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kami mau bersyukur, karena dibalik semua ketidaksempurnaan, dibalik semua kekurangan dan cacat kami dalam ibadah itu, Tuhan, Engkau tetap Allah pribadi yang sama. Engkau Allah yang tidak kemudian membatalkan kasih-Mu kepada kami. Kasih yang telah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu ketika Engkau turun ke dalam dunia untuk menanggung dosa kami dengan naik ke atas kayu salib. Supaya kami hari ini tidak perlu lagi berdiri dengan gemetar dan takut karena harus berhadapan dengan murka dan geram-Mu. Tapi sekarang kami bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh damai sejahtera, karena kami tahu kami orang-orang yang sudah diampuni. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setia dan kemurahan-Mu yang tak berkesudahan itu. Maka sekarang biarlah di tengah segala keterbatasan ini Engkau tetap membantu kami, supaya kami bisa betul-betul makin hari makin memurnikan ibadah kami kepada Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan kami masih harus beribadah dengan cara seperti ini. Tapi biarlah momen yang ada, masa waktu yang ada, menolong kami untuk bisa makin dimampukan untuk menyembah Tuhan, beribadah dengan benar, dengan tepat. Tolong kami semua, pimpinlah masa depan kami, pimpinlah masa depan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah di akhir ibadah ini, mari sekali lagi kita mau nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, biarlah kita mau hidup hanya bagi Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, kita mau terus mengarahkan hati kita. Kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Yesus,
Yesus kau benar yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan sungguh bersyukur Tuhan, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kasih yang ajaib, kasih yang agung, kasih yang sempurna, kasih yang telah kau nyatakan dengan menebus kami dari dosa dan hukuman kekal. Kasih yang menganugerahkan kepada kami hidup baru dengan segala kemuliaannya. Kami bersyukur, kami rindu biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang didapati sebagai orang yang bisa mensyukuri kebaikan Tuhan dengan cara mempersembahkan seantero kehidupan kami untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Engkau, untuk meninggikan Engkau lewat apapun juga. Dan biarlah itu semua menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa yang seperti ini, justru kami rindu kami bisa tampil makin cemerlang, bukan untuk kemuliaan diri kami, tapi untuk membagikan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami.
pakailah kami, urapilah kami, supaya kami boleh menjadi cahaya-cahaya kecil yang bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Kami terus berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi negeri ini, bagi kota kami, untuk setiap orang yang boleh disembuhkan dari penyakit dan wabah ini. Kami terus berdoa, bersyukur untuk kemajuan demi kemajuan dalam bidang penelitian farmasi, sehingga baik vaksin maupun obat dapat terus penelitiannya makin maju dan mendekati hasil yang baik. Kami bersyukur, biarlah semua itu pada waktunya nanti sungguh-sungguh mendatangkan kelegaan bagi kami semua, bagi segenap penduduk dunia ini. Sehingga dengan adanya vaksin dan pengobatan yang ditemukan itu, maka wabah ini tidak lagi menjadi ancaman. Kami menyerahkan para pemimpin kami, kini Tuhan terus menolong bagaimana mereka terus berpikir dengan keras, mengusahakan yang terbaik untuk mengelola negeri ini. Supaya ya Tuhan, kesulitan-kesulitan yang ada tidak membuat kami makin terjerumus ke dalam jurang kesulitan yang lebih besar. Tapi biarlah ya Tuhan, lewat keputusan para pemimpin kami, kami melihat negeri ini, kami melihat kota kami bisa dibawa menuju ke arah yang semakin baik. Berdoa bagi segenap masyarakat, saudara-saudara kami sebangsa setanah air, berikan kami semua hati yang terus mau belajar taat kepada pengaturan dari pemimpin negeri ini, supaya kami sama-sama bekerja sama untuk mengelola kesulitan yang ada demi mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa bagi segenap umat-Mu, saudara-saudara seiman, jemaat Tuhan, biarlah Engkau memberkati perjuangan kami masing-masing menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini, dan biarlah Tuhan menolong kami semua, meneguhkan dan menguatkan kami, supaya kami boleh tetap setia berdiri dan mengikuti jalan Tuhan, sehingga hidup kami boleh mengalami pertolongan dan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ada. Berkatilah setiap saudara-saudara yang sedang bergumul dengan kesehatannya, yang sedang bergumul dengan rumah tangganya, yang sedang bergumul dengan masa depannya. Tuhan menyertai, Tuhan yang membukakan jalan. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Kami berdoa, kami menyerahkan semua itu dengan satu keyakinan bahwa kami tidak pernah sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami, mengampuni dosa kami, dan mengaruniakan hidup yang kekal dan penuh kemuliaan itu. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari jemaat, kita bersama berdiri. Akhiri ibadah ini dengan kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.
Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh beribadah bersama-sama. Dan di akhir ibadah ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman bagi setiap kita. Yang pertama, saudara-saudara, terkait dengan survei digital yang sudah kita lakukan. Hari ini saya ingin mengumumkan kepada saudara-saudara bahwa waktu saudara untuk mengisi itu tinggal di sepanjang minggu ini. Karena itu saudara-saudara, mari terlibat bersama-sama di dalam survei ini karena hasil survei pastinya akan sangat menolong untuk perbaikan, untuk kebaikan ke depan nanti dalam pelayanan bersama kita di BCS Surabaya. Nah, berikutnya saudara-saudara, tanggal 17 Agustus jam 7 malam kita akan sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama mengadakan satu acara yaitu Malam Doa Bagi Bangsa. Makanya saudara-saudara mungkin sudah melihat pengumuman-pengumuman di sosial media BCS Surabaya. Setiap harinya kami membagikan rangkaian pokok-pokok doa dengan hashtag doa bagi bangsa. Nah, di tanggal 17 itu kita akan sama-sama bersatu hati berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Nah, karena itu saudara-saudara, mari siapkan diri saudara. Saudara bisa atur waktu saudara supaya nanti di hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 jam 7 malam kita akan beribadah bersama-sama. Saudara bisa melihat, menyaksikannya di YouTube channel BCS Surabaya. Jangan lupa untuk terus terhubung dengan seluruh sosial media dari BCS Surabaya, baik itu YouTube, Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Karena di dalam WhatsApp atau dari WhatsApp, saudara akan mendapatkan info-info terbaru dari gereja kita. Saudara juga bisa menghubungi WhatsApp BCS Surabaya untuk berbagi pokok doa kepada setiap kami, rekan-rekan hamba Tuhan yang akan siap untuk mendukung saudara di dalam doa. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, selamat jadi berkat, jadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.